aku, terus juga jaga pola makan supaya jangan sampai terlalu berisi gitu. Segala macamnya dilakuin, maskeran tiap hari biar make up meminimalisir gitu kan saat di lokasi, jadi bisa kelihatan lebih muda. Oke, kalau boleh tahu ya, boleh diceritain sedikit Wilona prosesnya akhirnya kamu terpilih menjadi pemeran Nagira di WTV Original Lita. Sinopsisnya doang, aku udah sedih sampai mau nangis. Jadi dari situ aku kayak yakin bahwa ini kayaknya bakalan bagus nih dari ceritanya semua dan lain-lain. Ditambah aku tahu sutradaranya tuh Kak Hadra, yang dimana aku udah pernah kerja bareng sama Kak Hadra. Jadi kayak aku gak kaget dengan kerjanya, dengan kualitasnya. Dan aku gak punya banyak pertimbangan, jujur banget di saat itu ada beberapa pilihan series lain. Tapi kayak aku memilih buat, enggak, aku suka Dita dan Hukum. Aku mau kesampingkan yang lain dari syuting Dita dan Hukum dulu tahun ini. Itu ceritanya. Oke, dan kalau boleh tahu nih ya, sebelum main di cerita di Wish TV Original Series ini, udah pernah tahu lah cerita soal Lita dan Hukum ini? Jujur belum, karena aku anaknya jarang baca novel. Terus juga aku lebih suka nonton film kan atau series karena udah ada gambarnya gitu. Terus aku baru tahu kalau ada judul Lita dan Hukum ini setelah aku search. Oh, aku lihat dari Google, aku lihat ternyata mereka udah rame di Twitter dan ternyata novelnya juga laris dan saling novel. Dan dari situ aku semakin yakin buat kayak oke, ini kayaknya akan jadi cerita yang menantang buat aku, karena kan aku jarang nih dapat peran yang anak SMA tapi yang pemalas, ceroboh, manja, ya biasanya kan yang pinter. Ternyata aslinya juga pinter sih, gak bodoh juga. Ya maksudnya yang simple, yang lembut. Jadi ini kayak tantangan buat aku juga. Dan ini bukan kali pertama aku kerja sama Sawi TV. Jadi aku yakin bahwa pasti akan hasilnya baik dan bisa disukai masyarakat Indonesia. Amin. Jadi serial pertama di WTV ya? Enggak, ini serial kedua. Juga mungkin akan terus berlanjut lagi ya. Amin. Gimana tulis ini? Halo semuanya. Salam kenal, aku Aja Dipo. Bukan sebagai kita di WTV Original Lita dan Hukum. Semoga saya jadi salah satu bagian dari Lita dan Hukum bisa bertemu sama teman-teman pemain yang luar biasa, sama director yang luar biasa juga, ada ketemu lagi, dan preparation yang aku lakukan, aku turunin berat badan. Sebelum ini berat badan itu 78 kilo, terus sekarang udah di 68. Jadi untuk lebih menyesuaikan persoalan kita. 78 kilo, 12 kilo, wow. Eh, itu 78 kilo yang keluarnya benar loh. Iya. Rahasianya apa itu kalau boleh tahu? Rahasianya stres. Jadi emang sebenarnya sih nggak disarankan, tidak dianjurkan sebenarnya untuk pola makan dan untuk pola olahraganya juga sebenarnya nggak dianjurkan, tapi aku bakal ngelakuin yang terbaik semaksimal mungkin untuk saya Kita dan Hukum, karena aku tahu banyak banget yang cinta sama karakter kita di Twitter, di novel, dan banyak yang tahu sebenarnya mereka punya gambaran tersendiri tentang karakter kita yang menurut mereka seperti apa. Selalu tapi ketika aku yang diputuskan oleh kakak semuanya untuk jadi kita, aku sebisa mungkin kalaupun tidak sesuai atau sama dengan ekspektasi sendiri menikmati. Jadi dari pembicaraan di cara hukum ini, aku bukan sebagai Alia dan Alia adalah pacarnya kita, pacarnya kita, dan ya di sini diceritakan lah gitu mengapa mereka seperti ini dan seperti itu. Jangan spoiler dulu deh. Jangan spoiler dulu ya. Terus abis itu juga agak relate sih, karena kan agak relate sama kehidupan sehari-hari maksudnya? Enggak, maksudnya dia kan baru mahasiswa baru gitu. Aku juga kebetulan mahasiswa baru. Oh. Jadi apa yang Alia rasakan menjadi mahasiswa baru yang kayak ketemu sama kakak kelasnya, gitu, kakak tingkatnya, itu dirasain juga gitu sama aku di lain. Oke, dan kamu kan di sini berperan sebagai pacarnya kita ya, yang juga nama Ajil. Jadi kalau boleh tanya ya, itu boleh ke kamera, yang jawabnya boleh ke kamera, mau yang baju hijau ya.
Dan ini kamu boleh tahu, ini untuk membangun chemistry-nya kamu berdua, ini yang udah kamu lakuin, ya kalian berdua lakuin ya. Tapi dari segi Yoriko tentunya ya, boleh diceritain. Kalau untuk aku dan Ajil, sebenarnya ini bukan proyek pertama kita ketemu. Jadi memang sebelumnya udah pernah di beberapa proyek bareng dan kebetulan juga dipasangkan gitu, aku dan Ajil. Jadi sebenarnya nggak susah sama sekali untuk kita membangun chemistry itu gitu. Jadi pas di sini jadi pasangan kita kayak lo lagi. Empat kali ya lo lagi ya. Iya. Tapi seru, malahan asik karena juga ketemu sama pemain lain yang luar biasa kayak Kaliona, terus ketemu Abu juga, terus pertama kali juga aku direct sama director yang perempuan gitu, Ahadra, jadi seneng banget. Ya, kalau boleh cerita nih, kan ini sebelumnya udah pernah dipasangin berarti ya sebelumnya ya. Nah, kalau yang membedakan proses apa namanya pembangun chemistry lagi nih di serial ini, yang di serial ini mungkin pasti beda dong sama yang sebelumnya. Yang membedakan apa nih? Yang membedakan mungkin kalau yang sebelumnya dia lebih ke proses dari dia pertama perkenalan, pendekatan, lalu menjadi sebuah pasangan. Kalau di sini malah justru dari pasangan ke perpisahan. Oh, spoiler tuh kayaknya ya. Tapi orang membaca ya. Iya, pasti tahu ya. Turn up, let's go.